jajaran Satreskrim Polres Belitung terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Rolim Seringoringgo. Pria 25 tahun itu diduga melakukan penggelapan dalam jabatan uang koperasi simpan pinjam atau KSP Maduma Madami yang mencapai nilai senilai 52,4 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung. Ada Dede Suhender yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Kirda dan Tribuners bisa kami sampaikan, jajaran Satreskrim Polres Belitung akhirnya menetapkan uh, tersangka Rolim Siringo-Ringo atas dugaan kasus penggelapan uh, dalam jabatan di KSP Madami. Uh, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, uh, pemuda 25 tahun itu diduga melakukan penggelapan terhadap uang uh, anggota yang mencapai nilai sekitar 52,4 juta rupiah. Uh, dengan alibi, uh, uang tersebut digunakan untuk uh, kepentingan pihak pribadi, uh, tepatnya untuk digunakan uh, bermain judi online. Untuk saat ini, uh, tersangka akan dijerat uh, menggunakan pasal primer 374 subsidiar pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman uh, selama lima tahun penjara. Berdasarkan keterangan dari kasus si Pem Humas mempersebri tung Ibda Belipina menjelaskan kejadian tersebut uh, bermula pada tanggal 28 Oktober 2020 lalu ketika seorang anggota koperasi yang bernama Jumliadi mendatangi kantor KSP Maduma Madami. Kedatangan Jumliadi ini untuk menanyakan uh, angsurannya yang sudah lunas uh, dan juga uh, kepengurusan pinjaman yang baru yang tak kunjung cair. Oleh sebab itu, Jumliadi menanyakan keberadaan tersangka dan kemudian menjelaskan kejadian tersebut kepada uh, pegawai KSP Manduma Madami. Setelah dilakukan cross check, kemudian uh, pegawai koperasi memanggil tersangka untuk datang ke kantor dan menjelaskan kejadian tersebut. Awalnya tersangka sempat menolak, uh, namun karena barang bukti sudah lengkap dan berdasarkan audit internal dari koperasi, tersangka akhirnya mengakui perbuatannya. Uh, kemudian uh, tersangka juga diminta untuk uh, menulis daftar, na, daftar anggota yang uh, selama ini dimanipulasinya uh, terkait dengan uh, uang setoran pinjaman maupun uang pengajuan pinjaman. Akhirnya berdasarkan audit internal itu ditemukan kerugian uh, sebesar 52,4 juta rupiah. Untuk saat ini tersangka masih mendekam di Mapores uh, Belitung untuk proses hukum selanjutnya. Demikian Firda. Yeah. Baik, terima kasih rekan Dede Swander atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini.